warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Joko Widodo. Perkenalkan, nama saya Febia Zahir Hakim, selaku panterali dari Kelurahan Gambir. Maksud kedatangan saya di sini ingin melakukan pencocokan dan penelitian atau bisa disebut dengan coklit. Karena nama Bapak terdaftar di TPS 010 Kelurahan Gambir. Apakah benar Bapak berdomisili di sini, Pak? Iya, betul. Saya Joko Widodo, tempat tinggal di sini. Ya. Baik, Pak. Boleh saya izin meminta KTP dan KK-nya, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita sekalian para jurnalis, hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, adalah hari terakhir kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih atau sering kita kenal dengan coklit. Jadi kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih ini dilakukan terhitung mulai 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023, baik untuk data pemilih di dalam maupun di luar negeri. Tujuannya adalah untuk mencocokkan secara faktual apakah data-data yang sudah ada di dalam data pemilih sementara itu dicocokkan dengan nama-nama orang yang ada terdaftar di dalam data pemilih. Apakah penulisan nama, NIK, domisili sudah sesuai dan alokasi TPS-nya. Sehingga pada hari ini tadi coklit dengan Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana itu dalam rangka memastikan nama beliau berdua sudah ada di data pemilih dan mencocokkan apakah nama, alamat, dan alokasi TPS-nya sudah sesuai. Dan lebih tegas pantarle, tadi sudah dilakukan pencocokan penelitian dan diakhiri dengan menempelkan stiker yang ditandatangani oleh pemilih itu dan ditempel di tempat tinggal sesuai dengan alamat domisili sebagaimana yang ada di KTP. Saya kira demikian penjelasan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.